Informasi selanjutnya, 23 burung jenis murai senilai 1,4 miliar rupiah milik seorang kolektor burung di Bekasi, Jawa Barat, raib dicuri seseorang. Pelaku meninggalkan barang bukti berupa tangga kayu dan jejak kaki di tembok. Rumah milik seorang kolektor burung di Jalan Lapangan Kampung Babakan, Mustikasari, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, disatroni pencuri pada Selasa dini hari. 23 burung murai senilai 1,4 miliar rupiah tiba-tiba raib, hanya tersisa satu burung yang tersimpan di bagian pojok. Diduga pelaku lebih dari satu orang masuk ke lantai dua rumah dengan memanjat bangunan tembok setinggi 7 meter, menggunakan tangga kayu dan tali. Pelaku juga mengubah arah CCTV yang terpasang di sudut bangunan. Jejak pelaku hanya tertinggal di tembok dan tangga kayu yang ditinggalkan. Waduh, yang belakang, baru burung yang belakang burung-burung kelas kami. Kita burung-burung yang kita fight, saya bertemu dengan paling belakang, paling atas, fungsinya untuk pengamanan. Yang di bawah juga ada, tapi harganya masih di bawah rata-rata. Kalau di atas itu kelasnya sudah 200 sampai 400 per pasang. Dengan sejumlah barang bukti yang ada, korban kini telah melapor ke kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.